Mati kaku, dia tersengat listrik. Halo sahabat satwa, hari ini saya kehilangan sahabat saya reptil ular Reticulatus white bass. Dan ini dia mati karena keteledoran saya kurang cermat menata kabel lampu paralelnya. Sampai-sampai dia mati tersengat listrik. Tragedinya tuh lampunya di sini menyala dan Loki mencoba mencopot kulit yang lama, tapi si Loki merambat ke kabel yang terhubung langsung dengan fittingan hingga lampu terjatuh dan akhirnya Loki langsung tersetrum karena di bawahnya itu ada genangan air dan genangan air itu memiliki kekuatan listrik yang cukup lumayan tinggi. Sampai kaku. Ini baru semalam. Siang banget. Ini real sayang saya. Saya sangat salah tidak membuang air yang ada di dalam kandang dan membuat Loki mati akibat karena tersengat listrik. Saya menyesal atas kesalahan saya. Saya ditinggal oleh sahabat saya. Ini sungguh-sungguh tragedi yang gak saya duga bakalan terjadi kayak gini.